Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putuanya Surya Mudana, saya di kelas 9A dan saya nomor absen 20. Jabatan saya di kelas adalah sebagai ketua kelas. Hari ini saya akan menyampaikan kesan dan pesan saya selama belajar di SMP Negeri 10 Denpasar. Kesan saya adalah saya sangat bangga bisa masuk dan mengikuti pembelajaran di SMP Negeri 10 Denpasar. Karena SMP Negeri 10 Denpasar merupakan salah satu SMP Negeri terfavorit yang ada di kota Denpasar. Di samping itu, SMP Negeri 10 Denpasar juga telah mengajarkan saya banyak sekali pembelajaran. Saat masuk ke SMP Negeri 10 Denpasar, saya bertemu dengan teman-teman yang bisa diajak berdiskusi dan bekerja sama dengan baik. Hal inilah yang menambah semangat belajar saya. Bisa mengikuti pembelajaran di SMP Negeri 10 Denpasar merupakan langkah awal saya mengenal potensi yang ada pada diri saya sendiri, di mana saya bisa belajar berinovasi dan mengasah kreativitas saya. Guru-guru yang ada di SMP Negeri 10 Denpasar juga sangat mengayomi murid-muridnya dengan baik. Guru-guru mengarahkan kami untuk melakukan hal-hal yang baik, sehingga hal tersebut juga berdampak positif pada diri kami. Ada satu hal terakhir yang membuat saya terkesan dengan SMP Negeri 10 Denpasar, yaitu sekolah SMP Negeri 10 Denpasar mengajarkan tentang pendidikan tata krama, beretika, dan sopan santun. Hal ini sangat berpengaruh besar kepada pribadi saya, sehingga saya bisa menjadi anak yang memiliki etika, sopan santun, dan berbudi luhur dimanapun saya berada. Pesan yang ingin saya sampaikan adalah, semoga kedepannya SMP Negeri 10 Denpasar bisa tetap menghasilkan generasi yang bisa membawa nama baik SMP Negeri 10 Denpasar ke ranah internasional. Semoga guru-guru di SMP Negeri 10 Denpasar juga bisa mengayomi murid-muridnya dengan baik. Dan semoga SMP Negeri 10 Denpasar tetap mengajarkan pendidikan tata krama sopan santun kepada seluruh siswanya. Di akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk seluruh guru dan teman-teman yang saya temui semasa saya belajar di SMP Negeri 10 Denpasar. Karena tanpa dukungan kalian semua, tanpa bimbingan kalian semua, saya tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik di SMP Negeri 10 Denpasar. Di akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Meta dari kelas 9A. Kali ini saya akan menyampaikan pesan dan kesan saya selama bersekolah di SMPN 10 Denpasar. Menuntut ilmu selama 3 tahun di sini merupakan hal yang berharga dan juga menyenangkan bagi saya. Teman-temannya ramah, guru-gurunya tegas, siswa-siswinya pun taat dan juga banyak sekali yang berprestasi. Fasilitasnya juga lumayan lengkap dan banyak ada ekstrakurikuler yang dapat kalian ikuti di sini. Harapan kedepannya untuk SMP 10 Denpasar, semoga bisa menjadi lebih baik dan dapat mencetak generasi yang cemerlang yang berguna bagi bangsa. Dan semoga ilmu yang Bapak dan Ibu Guru berikan kepada kami dapat bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Cesari Suwari dan saya merupakan sekretaris 1 dari kelas 9A. Kesan dan pesan saya selama bersekolah di SMP Negeri 10 Denpasar adalah saya sangat senang bisa bersekolah di sini. Selain karena guru-guru yang sangat ramah, saya juga mendapatkan banyak teman baik yang bisa saya ajak berdiskusi mengenai banyak hal. Selain itu, karena saya mulai bersekolah sebelum corona, saya berkesempatan untuk mengikuti berbagai kegiatan sekolah yang sangat menyenangkan dan berbagai kegiatan ekstra pula. Untuk kedepannya, saya berharap SMP Negeri 10 Denpasar akan terus membuat kegiatan-kegiatan sekolah yang mengedukasi sekaligus menyenangkan untuk para siswa, sehingga SMP Negeri 10 Denpasar akan tetap menjadi salah satu SMP terfavorit di Denpasar. Sekian dari saya, Om Santi, Santi, Santi. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nurul Putu Santi Cahyani, saya dari kelas 9A. Jadi saya akan menjelaskan kesan dan pesan saya selama menjadi siswa SMP Negeri 10 Denpasar. Selama menjadi siswa SMP Negeri 10 Denpasar, saya sangat senang dan juga bersyukur bisa menimba ilmu di SMP Negeri 10 Denpasar. Karena gurunya yang baik, ramah, dan juga setia mengajari saya, sehingga saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan juga dengan warga sekolah yang ramah dan juga baik, sehingga memberikan kesan yang baik dan juga pengalaman yang baik selama saya menjadi siswa SMP Negeri 10 Denpasar. Pesan saya, semoga SMP Negeri 10 Denpasar jaya dan sukses selalu ke depannya, sehingga bisa menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman bagi siswa-siswi SMP Negeri 10 Denpasar.
dan juga bisa menghasilkan siswa-siswi SMP Negeri 10 Denpasar yang cerdas, disiplin, berkarakter, dan juga berprestasi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Hai semua, perkenalkan saya Angga, Bendahara 9A. Kali ini saya akan menceritakan kesan dan pesan saya selama saya belajar di SMPN 10 Denpasar. Masa-masa saya belajar di sini adalah masa-masa yang sangat berharga. Selama 3 tahun ini, SMPN 10 Denpasar telah mendidik dan membangun karakter saya untuk menjadi siswa yang teladan. Dengan peraturan yang sangat disiplin, fasilitas yang memadai, guru-guru yang sangat ahli dalam mengajar, dan teman-teman yang sangat solid, menjadikan masa SMP saya masa yang sangat berharga. Walau kami sempat terpisah karena adanya pandemi COVID-19, semangat belajar kami tetap membara. Kami tetap meraih prestasi-prestasi yang akan membanggakan sekolah kami. Saya harap kedepannya SMPN 10 Denpasar akan menjadi lebih baik lagi dan tambah berprestasi. Kepada adik-adik saya harap kalian tetap semangat belajar dan terus meneruskan prestasi-prestasi SMPN 10 Denpasar. Terima kasih atas seluruh keluarga besar SMPN 10 Denpasar yang telah membimbing saya selama ini. Masa 3 tahun ini sangatlah berharga bagi saya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan Om Santi 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 Om. Sampai jumpa. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iputu Wahyu Jatika Canegara. Saya dari kelas 9A, nomor absen 13. Sekarang saya menjabat sebagai Bendahara 2 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan menyampaikan kesan dan pesan saya terhadap SMP Negeri 10 Denpasar. Kesan saya terhadap SMP Negeri 10 Denpasar adalah saya merasa bangga karena saya telah memasuki dan juga bersekolah di sini selama 3 tahun. Saya mendapatkan banyak ilmu yang akan berguna di masa depan dan juga mendapatkan banyak teman yang bisa diajak berkompromi, berdiskusi dan juga bekerja sama untuk menaikkan etnik kerja dan belajar saya. Selain itu, SMP Negeri 10 Denpasar juga dapat mengasah potensi saya dan juga memberikan saya potensi akademik supaya saya bisa menjadi siswa berprestasi. Pesan saya terhadap SMP Negeri 10 Denpasar adalah semoga SMP Negeri 10 Denpasar terus mengeluarkan siswa yang berprestasi dan juga saya berterima kasih kepada guru dan teman-teman saya yang telah saya temui selama masa belajar saya. Sekian dari saya, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putri Kirania Citanites dari kelas 9B absen 35. Jabatan saya sebagai ketua kelas. Di sini saya mau menyampaikan pesan dan kesan selama saya belajar di SMP Negeri 10 Denpasar ini. Kesan saya sangat bahagia bisa bersekolah di sini. Banyak hal yang saya dapati di SMP Negeri 10 Denpasar ini. Seperti menambahkan ilmu, teman, dan bersosialisasi di lingkungan sekolah. Dan guru-guru di SMP Negeri 10 Denpasar ini sangat ramah dan baik. Saya yakin besok atau lusa saya akan sangat merindukan kebersamaan kita selama 3 tahun ini. Dan saya untuk SMP Negeri 10 Denpasar ini, semoga sekolah ini terus berkembang, tingkatkan lagi fasilitas untuk para siswa, untuk guru-guru yang tersayang. Terima kasih atas segala jasa dan baktimu. Saya tahu saya punya banyak salah, oleh karena itu maafkan semua kesalahanku. Sekian dari saya, maaf kalau ada kesalahan kata atau kalimat, saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Wahyu Pramudia Widya Putra, Wakil Ketua Kelas 9B, nomor absen 24. Mungkin tidak begitu banyak kesan maupun pesan yang saya dapat sampaikan selama saya bersekolah di SMP Negeri 10 Denpasar. Pesan pertama saya sangat bersyukur karena dapat diajarkan oleh para guru-guru dari SMP Negeri 10 Denpasar. Saya juga sangat bangga dan kagum melihat keikhlasan dan ketulusan para guru-guru dalam mengajar maupun mendidik anak didik mereka. Saya juga bersyukur dapat bertemu dengan teman-teman saya yang dapat mensupport saya dan dapat menerima segala kekurangan dan kelebihan dalam diri saya. Pesan yang dapat saya sampaikan, saya berharap semoga kedepannya SMP Negeri 10 Denpasar dapat lebih maju dan lebih unggul dari sekarang.
Dan semoga SMP Negeri 10 Denpasar tetap dapat menjaga nama baik sekolahnya, popularitas sekolah, dan juga ciri khas sekolah. Pesan saya terhadap teman-teman saya, semoga kalian menjadi sosok yang lebih baik ke depannya dan dapat menjadi panutan bagi orang-orang di sekitar kalian. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh guru-guru atas ilmu dan pengalaman yang berharga yang diberikan ke saya maupun ke seluruh siswa-siswi SMP Negeri 10 Denpasar. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu, perkenalkan saya Eda Imaridia Utari dari kelas 9B selaku perangkat kelas ingin memberikan pesan dan kesan saya selama bersekolah di SMP Negeri 10 Denpasar. Untuk kesannya, sangat menyenangkan dan sangat bangga bisa menjadi bagian dari SMP Negeri 10 Denpasar yang dimana sekolah ini sangat tertib dan sangat menjunjung tinggi integritas, sangat membantu saya untuk meningkatkan kualitas diri serta karakter saya untuk menjadi siswa yang lebih baik. Untuk pesannya, semoga kedepannya SMP Negeri 10 Denpasar senantiasa selalu bisa menjadi wadah aspirasi untuk seluruh siswa dan siswinya untuk mengembangkan bakat dan minat mereka, untuk menjadi generasi bangsa yang berkualitas unggul dan bisa menginspirasi anak-anak bangsa. Sekian video kesan dan pesan dari saya. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om Swastiastu, perangkat nama saya Gusti Muraknara Pratama Paramarta, absen 5, kelas 9B. Kesan dan pesan saya selama bersekolah di SMP Negeri 10 Denpasar, yaitu yang pertama, sekolah SMP Negeri 10 Denpasar itu sekolahnya bersih, nggak banyak sampah, nataannya juga rapi, ruang kelasnya rapi-rapi semua, tersedia banyak tempat sampah di sekeliling sekolah, dan protokol kesehatan di SMP Negeri 10 Denpasar ini terlaksanakan dengan baik. Ada banyak hand sanitizer, di setiap ruang kelas pasti ada hand sanitizer, dan tempat cuci tangan tersedia di sekeliling sekolah. Untuk yang kedua, guru-guru di SMP Negeri 10 Denpasar ini baik-baik, ramah-ramah. Kalau ada yang gak buat tugas, pasti selalu diingetin. Gurunya juga lucu-lucu, bisa diajak bercanda, dan jarang ada yang galak. Mungkin itu saja kesan-pesan saya selama bersekolah di SMP Negeri 10 Denpasar. Menurut saya sendiri, saya merasa sangat senang dan bersyukur karena bisa bersekolah di SMP Negeri 10 Denpasar, karena di sana saya mendapat banyak pengalaman, banyak teman, dan banyak pengetahuan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Perkenalkan, nama saya Ketut Tiara Pemberium dari kelas 9B. Kesan saya selama sekolah di SMP Negeri 10 Denpasar ini adalah saya sangat bangga bisa belajar di sekolah ini. Para guru tidak pernah lupa untuk menjawab pertanyaan dari siswa dan selalu mendukung kegiatan belajar siswa dengan maksimal. Guru-gurunya sabar dan menghargai siswanya. Teman-teman juga saling melengkapi dan saling mendukung satu sama lain. Pesan saya untuk SMP Negeri 10 Denpasar adalah terima kasih kepada para guru yang telah membimbing kami dan terima kasih kepada teman-teman. Banyak ilmu dan pengalaman berharga yang saya dapatkan di sekolah ini. Saya yakin SMP Negeri 10 Denpasar akan semakin maju dan semakin berprestasi. Semoga teman-teman semua sukses di jenjang selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Madariam Putra Paramarta, nomor absen 31 dari kelas 9C. Di sini saya mengisi jabatan sebagai ketua kelas. Kesan saya selama belajar di SMP Negeri 10 Denpasar ini adalah saya sangat bangga dapat belajar di sini, di mana para guru tidak lelah menjawab pertanyaan seputar semua siswa dan selalu mendukung berbagai kegiatan belajar siswa dengan maksimal. Bahkan di luar jam sekolah, para guru tetap selalu membantu jika siswa mengalami kesulitan dalam hal belajar. Pesan saya untuk SMP Negeri 10 Denpasar adalah semoga para guru di sekolah ini sehat selalu dan tetap semangat dengan mengajar murid-muridnya. Jaya selalu SMP Negeri 10 Denpasar. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gede Banu Raputra dari kelas 9C nomor absen 6.
Saya sebagai wakil ketua kelas dari kelas 9C akan menyampaikan pesan dan kesan saya selama bersekolah di SMP Negeri 10 Denpasar. Pertama, saya akan menyampaikan kesan saya. Sekolah SMP Negeri 10 Denpasar telah banyak memberikan pembelajaran kepada saya yang sangat berguna. Sekolah ini telah membantu saya menjadi karakter yang lebih baik daripada sebelumnya. Ini semua karena berkat bimbingan Bapak dan Ibu guru sekalian yang telah membimbing saya. Setelah itu, ada pesan dari saya. Untuk guru-guruku tersayang, terima kasih atas segala jasa dan baktimu. Meskipun saya banyak salah, kau selalu memaafkan semua kesalahanku. Semoga Tuhan membalas jasa dan baktimu, dan tak lupa pula teman-temanku yang tersayang, atas kebersamaan yang telah kita raih selama ini, kuharap persaudaraan yang telah kita jalin selama 3 tahun ini tidak akan terputus sampai kapanpun. Terakhir, semoga kita dapat menjadi penerus bangsa yang selanjutnya. Sekian kesan dan pesan selama saya bersekolah di SMP Negeri 10 Denpasar. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Prita Pratnyambaswari, nomor absen 36. Saya merupakan sekretaris dari kelas 9C. Kesan saya selama 3 tahun bersekolah di SMP Negeri 10 Denpasar adalah SMP Negeri 10 Denpasar merupakan sekolah yang menyenangkan dan nyaman bagi saya, baik dari lingkungannya, guru-gurunya, teman-temannya, staf, dan pegawai lainnya. Pesan saya untuk SMP Negeri 10 Denpasar adalah semoga SMP Negeri 10 Denpasar kedepannya bisa menjadi sekolah yang lebih baik lagi dan semoga selalu bisa menjadi sekolah unggulan di kota Denpasar. Sekian dari saya tutup dengan para Mas Santi. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Chandra Didi Saskara, nomor absen 14, kelas 9C. Jabatan saya di kelas 9C adalah sebagai sekretaris. Kali ini saya akan memberikan kesan selama saya bersekolah di SMPN 10 Denpasar dan juga pesan saya untuk SMPN 10 Denpasar. Kesan saya selama bersekolah di SMPN 10 Denpasar adalah saya bertemu dengan teman-teman yang sangat baik dan sangat ramah terhadap saya. Dan juga saya bertemu dengan teman-teman yang memiliki berbagai kepribadian. Sehingga saya mengerti cara bersosialisasi dengan mereka. Dan juga selama saya bersekolah di sini, saya sangat senang belajar di SMPN 10 Denpasar. Guru-gurunya yang baik dan juga penuh kesabaran dalam mengajari saya. Banyak hal yang telah saya pelajari di sini. Pesan saya untuk SMPN 10 Denpasar adalah semoga SMPN 10 Denpasar bisa meraih prestasi dalam berbagai bidang, baik bidang olahraga, seni, dan lain-lain. Dan juga semoga setelah saya lulus ini SMPN 10 Denpasar bisa lebih baik daripada sebelum-sebelumnya di masa yang akan datang. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Mang Sakti Pratiwi, nomor absen 27, dari kelas 9C. Jabatan saya di kelas sebagai Bendahara 1. Izinkan saya menyampaikan pesan dan kesan, saya senang berada di sekolah di SMP Negeri 10 Denpasar. Kesan saya, selama bersekolah di sana, saya merasa sangat bangga dan juga saya merasa sangat senang. Menurut saya, semua guru di SMP Negeri 10 Denpasar sudah memberikan pembelajaran materi dengan penuh kesabaran. Staf pegawainya pun sangat ramah ketika saling menyapa atau meminta bantuan. Saya juga senang karena saya dapat berada di lingkungan pertemanan yang sangat baik dan juga sehat. Pesan saya untuk kedepannya, saya harap SMP Negeri 10 Denpasar dapat lebih meningkatkan kualitas pendidikannya dengan melakukan inovasi sehingga SMP Negeri 10 Denpasar dapat menjadi lebih baik lagi. Dari video-video perangkat kelas ini, saya juga berharap agar aspirasi atau pendapat para murid dapat ditampung serta didiskusikan secara bersama-sama. Sekian yang saya ingin sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan kata ya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dan terima kasih. Om Santi, 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 Om.
Perkenalkan, saya Vita Vijaya dari kelas 9C. Di sini saya ingin menyampaikan pesan dan kesan saya selama bersekolah di SMP Negeri 10 Denpasar. Kesan saya adalah bersama bersekolah 3 tahun di SMP Negeri 10 Denpasar, sekolah ini sangat mengasihkan. Teman-temannya kompak dan guru-gurunya juga asik. Sejauh ini saya merasa senang bersekolah di SMP Negeri 10 Denpasar. Dan pesan saya untuk SMP Negeri 10 Denpasar adalah semoga semakin berjaya ke depannya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imada Hardika Putra dari kelas 9D. Kesan dan pesan saya selama saya bersekolah di SMP Negeri 10 Denpasar yaitu saya sangat senang pernah sekolah di SMP Negeri 10 Denpasar. Semua pengajarnya beserta staf-stafnya sangatlah ramah. Banyak hal yang sudah saya dapati, banyak juga ilmu yang sudah saya dapati. Selain itu, saya juga mendapatkan teman-teman yang baik hati dan sangat ramah. Pesan dan harapan saya untuk SMP Negeri 10 Denpasar yaitu semoga SMP Negeri 10 Denpasar semakin maju dan semakin berkembang. Sekian kesan dan pesan saya. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputo Rista Pernyaswari. Saya perwakilan dari kelas 9D. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pesan dan kesan saya selama bersekolah di SMP Negeri 10 Denpasar. Nah, pesan dan kesan saya itu, yang pertama saya akan menyampaikan kesan saya dulu. Jadi, yang pertama itu kesan saya selama sekolah di SMP 10, dari kelas 7 sampai kelas 9 saat ini, saya merasa sangat senang sekali dengan adanya berbagai fasilitas sekolah yang nyaman, kemudian juga ada guru-guru yang bisa menjelaskan materi dengan baik dan jelas, semoga sehingga mudah dimengerti bagi saya. Kemudian pada saat pandemi, guru-guru pun memberikan tugas kepada kita dengan baik, jadi kita pun bisa mengerti materi dan bisa mengerjakan tugas tersebut dengan baik. Kesan saya lagi itu ada terdapat wali-wali kelas yang sangat baik sekali, wali kelas yang bisa men-treat anak didiknya dengan baik, bisa sebagai tempat curhat juga, wali kelasnya pokoknya the best. Terus juga teman-temannya itu baik banget, please. Terus juga di kelas juga ya sedikit sopan, baik-baik. Terus juga kantinnya itu makanannya lumayan enak. Terus di kantin tuh seru banget sih. Abis itu teman-teman di kelas itu juga pada bersosialisasi semuanya, organisasi-organisasinya juga aktif. Abis itu kelas-kelas itu udah bagus gitu loh, jadi banyak ada fasilitas di kelas juga. Demikian kesan dari saya. Pesan dari saya untuk kedepannya, semoga SMP Negeri 10 menjadi sekolah terfavorit di Denpasar dan juga mendapatkan banyak penghargaan. Terima kasih, bye. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nais Lezaki Fidoa Sula Purnomo, nomor absen 19, kelas 9D, sebagai sekretaris 1. Di sini, saya akan menyampaikan kesan dan pesan saya selama bersekolah di SMP Negeri 10 Denpasar. Yang pertama, saya pastinya amat sangat bangga karena bisa menjalankan 3 tahun lamanya bersekolah di SMP Negeri 10 Denpasar. Saya sangat senang bisa bersekolah di sekolah ini karena saya mendapatkan banyak sekali pengalaman dan banyak sekali ilmu dari bapak dan ibu guru sekalian. Lingkungan di SMP Negeri 10 Denpasar juga sangat nyaman. Selain itu, memiliki fasilitas yang cukup lengkap sehingga memudahkan siswa dalam sistem belajarnya. Dan sekolah ini telah membentuk karakter saya menjadi pribadi yang lebih baik, di mana saya bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Contohnya, bertemu teman dengan berbagai kepribadian sehingga saya bisa mengerti bagaimana bersosialisasi dan mengelola emosi. Pesan saya untuk SMP Negeri 10 Denpasar kedepannya, semoga bisa meningkatkan fasilitas agar siswa lebih nyaman untuk sistem belajarnya. Dan semoga siswa SMP Negeri 10 Denpasar meningkatkan prestasi-prestasi yang dimiliki dan tetap menjaga kebersihan agar sekolah tetap bersih dan asri. Sekian pesan dan kesan saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Saya ucapkan dengan terima kasih dan saya tutup dengan Param Santi. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Rangga Billy Satriansa Hakim dari kelas 9D angkatan 35. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 10 Denpasar dan juga guru-guru SMP Negeri 10 Denpasar. Jadi,
saya mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena sudah diterima dan dididik dengan baik di sini. Tak terasa, waktu begitu cepat sehingga saya dan teman-teman seangkatan saya harus pergi dari sekolah tercinta ini untuk menempuh pendidikan selanjutnya. Jadi, saya ingin memberikan kesan dan pesan selama bersekolah di SMP Negeri 10 Denpasar ini. Jadi, kesan saya bersekolah di sini, saya sangat senang dan bangga bisa bersekolah di sini. Karena SMP Negeri 10 Denpasar merupakan salah satu SMP terfavorit di Denpasar. Gurunya baik dan juga ramah, terkadang juga harus tegas terhadap siswanya, sehingga pembelajaran berjalan dengan baik. Jujur, saat pandemi COVID-19, pembelajaran agak sulit dilakukan karena harus secara daring, sehingga materi dan pembelajarannya agak sulit dipahami. Namun, saat belajar offline, benar-benar dapat dimengerti. Karena untungnya angkatan kami dulu sempat belajar offline saat kelas 7, semester 1, dan semester 2 hanya beberapa bulan saja. Intinya, saya sangat bahagia, bangga, dan senang bisa bersekolah di sini. Pesan saya, semoga SMP Negeri 10 Denpasar bisa lebih kuat dan jaya dalam hal apapun. Sehingga SMP Negeri 10 Denpasar dapat dikenal dengan sekolah yang baik, bahkan sangat baik dalam segi apapun. Dan juga kakak berpesan untuk adik-adik SMP Negeri 10 Denpasar, teruslah semangat belajar, jaga nama baik sekolah dan juga guru-guru kita. Salam, Spenda kuat, Spenda jaya. Sekian dari saya, terima kasih. Om, Santi, 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 Om. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya IGD Ananta Wijaya dari kelas 9D. Kesan saya selama bersekolah di SMP Negeri 10 Denpasar sangat senang bisa bersekolah di sini. Guru-gurunya baik dan juga teman-temannya asik. Pesan saya untuk SMP Negeri 10 Denpasar, semoga makin maju dan semoga makin banyak prestasinya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Perkenalkan nama saya Madya Dendra Widadari dari kelas 9E absen 25, jabatan saya sebagai ketua kelas. Di sini saya akan memberitahu tentang kesan dan pesan saya selama berada di SMP Negeri 10 Denpasar. Yang pertama, kesan saya yaitu saya sangat bangga menjadi salah satu bagian siswa dari SMP Negeri 10 Denpasar, di mana saya mendapat banyak ilmu dan juga pengalaman-pengalaman yang baik selama saya belajar di SMP Negeri 10 Denpasar. Yang kedua, untuk pesan saya yaitu semoga SMP Negeri 10 Denpasar bisa lebih maju lagi dan berkembang dalam bidang pendidikan di akademik maupun non-akademik. Dan untuk Bapak Ibu Guru yang mengajar di SMP Negeri 10 Denpasar bisa lebih baik lagi untuk membimbing siswa dan siswinya. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadi Bramantian Dito Steja, nomor absen 15 dari kelas 9I. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan kesan dan pesan saya selama saya bersekolah di SMPN 10 Denpasar. Saya sangat senang bisa bersekolah di SMPN 10 Denpasar. Saya banyak mendapatkan ilmu dan pengalaman yang berharga baik dari bapak ibu guru ataupun dari teman sekolah. Lingkungan di SMPN 10 Denpasar juga terbilang nyaman dan fasilitasnya cukup lengkap sehingga dapat mendukung kegiatan pembelajaran. Pesan saya, semoga ilmu yang bapak ibu guru berikan selama 3 tahun terakhir ini dapat menjadi bekal bagi saya dan teman-teman lainnya untuk menuju masa depan yang lebih baik. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan penggunaan kata. Saya tutup dengan para Mas Santi. Om Santi, 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 Om. Spenda kuat, Spenda jaya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Inyoman Pradara Cepistanti dari kelas 9I nomor absen 5. Jabatan saya sebagai bendahara 2 dari kelas 9I. Di sini saya akan menyampaikan pesan dan kesan saya selama bersekolah di SMP Negeri 10 Denpasar. Pesan saya, semoga SMP Negeri 10 Denpasar semakin maju serta semakin kompak antar angkatan. Kesan saya, 3 tahun bersekolah di sini sangat menyenangkan. Para guru juga ramah dan asik untuk diajak berdiskusi. Sekian dari kesan dan pesan saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Om Santi, Santi, Santi. Om Swastiastu.
Perkenalkan, nama saya Nikoma Ayu Tri Apsari Aryani Putri, absen 30 kelas 9E. Jabatan saya adalah sekretaris 2. Di sini saya akan memberikan kesan dan pesan saya selama bersekolah di SMP Negeri 10 Denpasar. Kesan saya adalah guru dan staff-staffnya sangat ramah dan baik. Saya juga memiliki banyak teman di SMP Negeri 10 Denpasar. Pesan saya adalah semoga SMP Negeri 10 Denpasar lebih maju ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya tutup dengan para Santi. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Basgi dari Mulus Suma, nomor absen 21 dari kelas 9E. Pada kesempatan video ini, saya akan menyampaikan pesan dan kesan saya selama bersekolah di SMP Negeri 10 Denpasar. Kesan saya selama bersekolah di SMP Negeri 10 Denpasar yaitu SMP Negeri 10 Denpasar memiliki fasilitas yang memadai sehingga saat kita mengikuti pelajaran dari Bapak atau Ibu guru, kita dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Di SMP Negeri 10 Denpasar juga saya mendapatkan banyak teman dan juga mendapatkan banyak ilmu dari Bapak Ibu guru yang mengajar di SMP Negeri 10 Denpasar. Pesan saya, semoga SMP Negeri 10 Denpasar selalu berjaya dan selalu menjadi sekolah pilihan terfavorit di Kota Denpasar. Sekian video pesan dan kesan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup dengan para Mas Sandi. Om Sandi, Sandi, Sandi. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Karya Intan Primbayanti, nomor absen 22, kelas 9E. Jabatan saya di kelas sebagai sekretaris pertama. Di kesempatan kali ini, saya akan memberikan pesan dan kesan serta terima kasih saya kepada semua guru yang telah membimbing saya dengan sangat baik dari kelas 7 sampai kelas 9. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan inovasi dan kemajuan untuk kepentingan sekolah. Pesan saya selama bersekolah di SMP Negeri 10 Denpasar adalah di Spenda saya mendapat sangat banyak fasilitas untuk mendukung pelajaran yang berlangsung. Spenda juga terdapat banyak guru yang memiliki cara mengajarnya masing-masing. Di Spenda saya mendapat banyak motivasi untuk menjadikan diri saya lebih baik. Pesan saya, semoga SMP Negeri 10 Denpasar semakin mengutamakan kedisiplinan dan juga kekompakan murid-muridnya. Dan semoga SMP Negeri 10 Denpasar semakin sukses serta menjadi sekolah terfavorit di Denpasar. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Om Santi, Santi. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikomang Fiata Wiradika, kelas 9F, absen 31. Jabatan saya di kelas adalah sebagai ketua kelas 9F. Di video ini, saya akan menyampaikan kesan dan pesan saat 3 tahun bersekolah di SMPN 10 Denpasar. Kesan yang pertama, senang mendapatkan teman-teman baru dan guru-guru yang baru. Kesan yang kedua, seru saat diajari oleh guru-guru di SMPN 10 Denpasar. Dan kesan yang ketiga, bangga telah diterima dan diajari di SMPN 10 Denpasar. Pesan saya untuk SMPN 10 Denpasar adalah tingkatkan lagi prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Saya yakin SMPN 10 Denpasar ke depannya akan lebih maju. Spenda kuat, Spenda jaya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Iputu Agustika Pratama, absen 21 kelas 9F. Jabatan saya adalah wakil ketua kelas 9F. Kesan dan pesan saya selama belajar di SMP Negeri 10 Denpasar, saya sangat senang dan sangat suka belajar di SMP Negeri 10 Denpasar karena mulai dari lingkungan yang cukup nyaman, kemudian cara pembelajaran yang bisa dilakukan di dalam ataupun di luar kelas, membuat siswa tidak cepat bosan tentunya. Saya juga mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada seluruh guru yang telah mengajar kami selama 3 tahun lamanya. Demikian pesan dan kesan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi, 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 Om. Perkenalkan, nama saya Gatra Gepa Badaven, absen 4 dari kelas 9F. Jabatan saya sebagai sekretaris 1. Di sini saya akan menyampaikan pesan dan kesan saya selama bersekolah di SMP Negeri 10 Denpasar. Mulai dari bertemu dengan banyak teman yang memiliki karakter berbeda-beda membuat saya lebih mengerti bagaimana caranya bersosialisasi dengan orang-orang baru. Dan saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru yang telah membimbing kami dan memberikan ilmunya kepada kami. Pesannya, semoga sekolah ini terus berkembang dengan lebih baik lagi dan lebih maju. Dan semoga sekolah SMP Negeri 10 Denpasar ini akan terus menjadi sekolah terfavorit.
Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikadek Nadia Putri Maharani, nomor absen 37 dari kelas 9F. Jabatan saya sebagai sekretaris 2. Di sini saya akan menyampaikan kesan dan pesan saya selama saya bersekolah di SMP Negeri 10 Denpasar. Kesannya, banyak hal tak terlupakan selama saya bersekolah di sini. Mulai dari teman sekelas yang seru, dan juga walaupun sempat daring cukup lama sehingga tidak dapat bertemu dengan teman, guru pengajar, dan tidak dapat belajar bersama-sama di dalam kelas, di sekolah inilah masa SMP saya dimulai, sehingga menjadi kenangan indah dan tak terlupakan bagi saya. Pesan dari saya, semoga sekolah ini dapat terus berkembang dan juga dapat mempertahankan segala hal yang baik dan menjadi lebih baik lagi. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru pengajar di SMP Negeri 10 Denpasar, karena tanpa mereka saya bukan apa-apa. Perpisahan mengajarkan kita untuk menghargai di setiap detik kebersamaan adalah hal yang tidak boleh disia-siakan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu. Halo, perkenalkan, nama saya Nadia Sri Adnyaini, dengan nama panggilan Adnyaini. Saya absen 32 dari kelas 9G, dan jabatan saya yaitu adalah sebagai ketua kelas. Kali ini saya akan menyebutkan kesan dan kesan saya selama saya bersekolah di SMP Negeri 10 Denpasar. Yang pertama saya akan menyebutkan kesan saya yaitu saya sangat senang sekali dan saya sangat berbahagia selama saya bersekolah di SMP Negeri 10 Denpasar. Namun sayang sekali, saya harus belajar dari rumah selama 2 tahun, hampir 2 tahun. Karena COVID kan, dan ya tidak kalah sih juga sama PTM, lewat Zoom, gurunya juga sama-sama asik. Yang bikin saya bahagia yaitu guru-guru yang ada di SMP Negeri 10 Denpasar. Saya juga sangat bangga sekali saya bisa akrab sama guru-guru karena gurunya juga baik. Mau menerima siswa-siswa seperti saya tidak terlalu pintar pastinya. Dan gurunya juga masih mau mengajari saya sampai saya benar-benar bisa. Dan prestasinya juga banyak sekali di SMP Negeri 10 Denpasar. Saya juga pernah menjadi salah satu yang mewakili sekolah. Dan itu juga membuat saya sangat bangga sekali. Dan juga lingkungan SMP 10 yang sangat baik, asri, positif. Pokoknya saya banyak belajar hal-hal baru yang belum saya pelajari sebelumnya di SMP 10 ini. Pesan saya untuk SMP Negeri 10 kedepannya, semoga prestasinya lebih banyak lagi, lebih meningkat lagi. Guru-gurunya juga harus mendampingi terus ya untuk yang mewakili sekolah lombanya. Dan itu saja. Saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih untuk para-para guru yang sudah pernah mengajari saya, sudah pernah kenal sama saya, menerima saya. Om Santi, Santi, Santi. Saya Adnyaini, saya akhiri sampai di sini. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putri Nasanjiwani dari kelas 9G, nomor absen 40. Saya berjabat sebagai wakil ketua kelas 9G. Saya hari ini ingin memberikan kesan-pesan saya selama bersekolah di SMP Negeri 10 Denpasar. Kesan saya selama bersekolah di SMP Negeri 10 Denpasar adalah saya sangat merasa bahagia bisa bersekolah di sekolah ini karena sekolah ini semua gurunya sangatlah ramah dan sangat bersabar dalam mengajar para siswa. Banyak hal yang saya sudah pelajari selain ilmu, saya mendapatkan banyak teman yang baik dan ramah. Sekolah ini mengajarkan saya banyak hal, salah satunya persaudaraan yang kental di sekolah ini. Banyak teman yang saya dapatkan memberikan saya rasa percaya diri yang sangat kuat. Pesan saya untuk SMP Negeri 10 Denpasar adalah harapan saya semoga sekolah ini terus berkembang. Semoga sekolah ini meningkatkan cara belajar siswa agar lebih menyenangkan, agar meningkatkan para anak-anak berprestasi untuk Indonesia ke depannya. Salam sepeda kuat, sepeda jaya. Om Santi, 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 Om. Halo, perkenalkan, saya Komang Ayu Intan Sriarta Dewi, absen 28, kelas 9G. Saya sebagai sekretaris 1 dari 9G. Saya ingin menyampaikan pesan dan kesan saya untuk SMP Negeri 10 Denpasar sebagai salah satu siswi yang belajar di SMP Negeri 10 Denpasar selama 3 tahun dan akan lulus pada tahun ini. Untuk kesan, saya sangat senang sekaligus bangga sekali menjadi siswa di SMP Negeri 10 Denpasar karena apalagi pada saat pandemi kita belajar dari rumah, tetapi guru-guru sangat tetap semangat untuk mengajar.
dan juga mereka sangat suportif kepada murid-muridnya. Saya senang sekaligus bangga sekali menjadi murid di SMP Negeri 10 Denpasar karena Spenda sangat bagus dan juga memiliki banyak sekali prestasi dan juga menjadi sekolah terfavorit. Dan untuk kedepannya, semoga SMP Negeri 10 Denpasar menjadi lebih baik, lebih berkualitas, dan juga menjadi lebih sukses. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk SMP Negeri 10 Denpasar. Saya pamit undur diri. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Tia Ulan Pratiwi dari kelas 9G, nomor absen 38. Jabatan saya sebagai Sekretaris 2. Di sini saya akan menyampaikan kesan dan pesan saya selama bersekolah di SMP Negeri 10 Denpasar. Kesannya, saya sangat bangga dan senang bisa bersekolah di SMP Negeri 10 Denpasar karena mendapatkan ilmu dan pelajaran yang baik untuk masa selanjutnya, dapat berkenalan dengan orang baru, serta menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Pesannya, semoga SMP Negeri 10 Denpasar menjadi sekolah yang lebih baik dan dapat meraih prestasi yang lebih banyak lagi. Sekian kesan dan pesan dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata, saya ucapkan Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Imandi Ganesha Boga, kelas 9G, nomor absen 12. Saya menjabat sebagai bendahara kelas. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyampaikan kesan dan pesan saya selama bersekolah dan menjalani pendidikan di SMP Negeri 10 Denpasar. Kesan selama saya bersekolah di sini, saya mendapatkan ilmu dan pelajaran yang baik untuk masa depan selanjutnya. Dapat berkenalan dengan orang baru, menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, serta mengetahui pelajaran-pelajaran akademik maupun non-akademik. Dari sekolah ini, lingkungan sekolah yang membuat saya nyaman dapat membantu konsentrasi belajar saya selama pembelajaran tatap muka. Pengalaman saya bersekolah di sini sangat menyenangkan dan nyaman. Pesan, saya harap SMP Negeri 10 Denpasar raih lebih banyak prestasi dari tahun ke tahun dan nama baik SMP Negeri 10 Denpasar tetap terjaga. Sekian saya ucapkan pesan dan kesan selama sekolah dan menjalani pendidikan saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perkataan yang menyinggung. Terima kasih, saya ucapkan Om Santi 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 Om. Penda kuat, penda jaya. Kenalkan, nama saya Idi Bagus di Sapat Nyanan Maja, nomor 24 kelas 9G. Jabatan saya adalah sebagai bendahara. Kesan selama saya bersekolah di Spenda adalah Spenda itu sekolah yang sangat menarik. Banyak yang bisa saya lakukan, contohnya mengembangkan bakat saya. Karena di Spenda mempunyai banyak klub dan banyak ekstra. Saat saya lulus dari sini, saya merasa senang sekaligus sedih. Senang karena bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dan sedih karena kenangan yang banyak dari teman-teman dan dari sekolah. Kesan saya, semoga Spenda bisa menjadi lebih baik ke depannya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gede Sanjono Panjaya dari kelas 9H nomor absen 11. Kesan, selama 3 tahun saya bersekolah di SMP Negeri 10 Denpasar, saya semakin paham mengapa dan kenapa SMP Negeri 10 Denpasar merupakan SMP favorit di kota Denpasar. SMP Negeri 10 Denpasar sangat mengutamakan rasa kenyamanan para siswa dalam hal belajar. Bersekolah di SMP Negeri 10 Denpasar sangat menyenangkan. Banyak hal tak terlupakan yang saya dapatkan selama bersekolah di SMP Negeri 10 Denpasar. SMP Negeri 10 Denpasar telah mengajarkan banyak hal dan banyak membantu saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pesan, terima kasih SMP Negeri 10 Denpasar. Terima kasih juga guru-guru yang telah mengajar saya. Semoga SMP Negeri 10 Denpasar terus berkembang dan bermotivasi menjadi lebih baik lagi. Sekian kesan dan pesan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Om Santi 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 Om. Spenda kuat, Spenda jaya. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Luputu Octaviani Artika Dewi. Saya dari kelas 9H. Saya menjabat sebagai sekretaris 1. Berdirinya di sini, saya akan menyampaikan kesan dan pesan saya. Kesan saya bangga bisa menjadi murid di SMP Negeri 10 Denpasar. Guru yang mengajar sangatlah ramah dan sabar, jadi saya dapat memahami semua pelajaran yang telah diberikan. Pesan saya, terima kasih untuk SMP Negeri 10 Denpasar dan guru-gurunya.
Semoga SMP Negeri 10 Denpasar terus berkembang, berkarya, dan berinovasi menjadi yang lebih baik. Sekian pesan dan kesan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Om Santi Santi Om. Sepeda kuat, sepeda jaya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gisya Yunggita Nanini dari kelas 9H nomor absen 7. Ingin menyampaikan kesan dan pesan selama saya bersekolah di SMP Negeri 10. Kesannya, menyenangkan bisa bersekolah di SMP Negeri 10 Denpasar. Semua fasilitas ditata dengan rapi dan kebersihan selalu terjaga, sehingga membuat kita semua nyaman bersekolah di SMP Negeri 10 Denpasar. Pesannya, terima kasih SMP Negeri 10 Denpasar. Terima kasih juga para guru-guru yang telah mengajar saya. Semoga SMP 10 Negeri Denpasar terus berkembang dan berinovasi menjadi lebih baik lagi. Sekian kesan dan pesan yang saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Om Santi Santi Om. Semenda kuat, semenda. Swastu, perkenalkan nama saya Igusti Nuroyoga Wicaksana Pramaputra dari kelas 9I. Jabatan saya di kelas yaitu ketua kelas. Kesan saya bersekolah di SMP Negeri 10 Denpasar adalah yang pertama, saya sangat senang sekali karena mendapatkan banyak teman baru. Yang kedua, saya juga mendapatkan pengalaman belajar yang nyaman dan tentram. Pesan saya buat SMP Negeri 10 Denpasar adalah semoga semakin sukses dan semoga semakin banyak siswa-siswa adik-adik kelas saya yang menambah prestasi. Dan pesan buat adik kelas saya, selalu semangat untuk belajar dan patuhi guru kalian. Jangan lupa buat tugas. Sekian, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nima Demi Karunya Winata, nomor absen 30, kelas 9I. Di sini saya menjabat sebagai sekretaris 1. Kesan dan pesan saya selama bersekolah di SMP Negeri 10 Denpasar. Kesan saya sangat senang bisa bersekolah di sini. Semua pengajarnya baik dan ramah. Banyak hal yang sudah saya pelajari, selain ilmu yang saya dapat, dan juga teman yang baik dan ramah. Pesan saya, semoga kedepannya sekolah ini mempertahankan segala hal yang baik dan menjadi semakin lebih baik lagi. Sekian dari saya, Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Keta Davina Ene Putri, dari kelas 9I, Jabatan Sekretaris. Saya akan menyampaikan pesan dan kesan selama saya bersekolah di sini. Jadi, kesan selama saya bersekolah di sini, saya merasa senang, karena bisa bertemu teman-teman, menambah pengetahuan, serta diajarkan bersikap sopan dengan cara mengucapkan salam saat bertemu guru atau kakak kelas. Pesan saya untuk sekolah ini, semoga kedepannya lebih baik, dan semoga Spenda dapat mencetak generasi-generasi yang baru, yang kreatif, berprestasi, dan berinovatif. Itu saja kesan dan pesan saya. Maaf bila ada kesalahan kata, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Surawiwin Epi Santi dari kelas 9I. Jabatan saya di kelas adalah sebagai bendahara. Jadi di sini saya akan menyampaikan kesan dan pesan bersekolah di SMP 10 Denpasar. Saya pribadi sungguh senang bisa sekolah di SMP 10 Denpasar. Guru-guru yang mengajar di SMP 10 Denpasar itu baik-baik semua, dan sekolah SMP 10 yang sangat amat bersih membuat saya sangat nyaman bersekolah di SMP 10 Denpasar. Selain itu, saya senang bersekolah di SMP 10 Denpasar karena saya bisa memiliki banyak teman, dan pembelajaran di dalam kelas sangat amat nyaman dan seru, sehingga membuat saya mudah menyerap pelajaran. Sekian dari kesan dan pesan saya bersekolah di SMP 10 Denpasar. Saya harap apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semua. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Satria Mesastika, absen 12, kelas 9I,
kesan saya bersekolah di SMP Negeri 10 Denpasar ini adalah saya mendapat banyak ilmu dan saran dari guru maupun teman saya, sehingga saya dapat bergerak lebih maju. Pesan saya adalah semoga sekolah mendapat lebih banyak prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Mangarsatriana Dewi. Saya merupakan ketua kelas 9J. Di sini saya akan memberikan pesan dan kesan saya terhadap SMP Negeri 10 Denpasar. Kesan yang saya dapat selama saya bersekolah di SMP Negeri 10 Denpasar adalah saya memiliki teman seangkatan yang menarik dan menyenangkan. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang diadakan di SMP Negeri 10 Denpasar menambah pengalaman saya untuk kedepannya. Untuk pesan yang ingin saya sampaikan adalah semoga bisa menurunkan senioritas untuk angkatan yang baru dan juga dapat lebih memperhatikan serta menambah fasilitas untuk ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 10 Denpasar. Sekian, terima kasih. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niman Putri Sintia Dewi, Wakil Ketua Kelas 9J. Di sini saya akan menyampaikan kesan dan pesan saya selama bersekolah di SMP Negeri 10 Denpasar. Kesan yang saya dapat selama saya bersekolah di SMP Negeri 10 Denpasar, cara guru-guru mengajar yang sangat kreatif dan juga dapat membuat suasana mengajar menjadi lebih nyaman dan lebih seru. Serta kegiatan-kegiatan seperti kegiatan ekstrakurikuler dan juga klub di sekolah yang sangat banyak dan juga dapat menambah pengalaman saya selama bersekolah di SMP Negeri 10 Denpasar. Untuk siswa dan siswi baru SMP Negeri 10 Denpasar, saya harap bisa menjaga nama baik sekolah, serta semoga sekolah SMP Negeri 10 Denpasar dapat mewujudkan visi dan misi yang lebih baik dan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berprestasi dan juga luar biasa. Sekian dan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Helena Vera Aulia dari kelas 9J nomor absen 35. Di sini saya akan memberikan kesan dan pesan saya selama bersekolah di SMP Negeri 10 Denpasar. Yang pertama, kesan saya selama bersekolah di SMP Negeri 10 Denpasar adalah lingkungan sekolah yang membuat saya cukup nyaman. Lalu saya memiliki teman yang ramah sehingga saya bisa mudah bergaul. Lalu bagaimana para guru memberikan atau menyampaikan materi sehingga siswa mudah mengerti. Yang kedua, ada pesan saya untuk SMP Negeri 10 Denpasar adalah semoga kedepannya sekolah ini mempertahankan segala hal baik dan menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai kesan dan pesan saya selama bersekolah di SMP Negeri 10 Denpasar. Mohon maaf jika ada kesalahan di video ini. Om Santi, 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 Om. Saya akan menyampaikan kesan pesan saya selama bersekolah di SMP Negeri 10 Denpasar. Menurut saya adalah salah satu sekolah terfavorit dan yang terbaik, meskipun tidak sebaik sekolah lain. Pengalaman saya, sekolah ini sangat menyenangkan, sekolah yang selalu memberikan yang terbaik kepada para siswa dan siswinya, guru-gurunya pun yang sangat menyenangkan, serta teman-temannya pun yang sangat kompak. Dan untuk pesannya, semoga kedepannya sekolah ini dapat selalu memperhatikan kebersihan lingkungan sekolah, sehingga tidak ada siswa yang membuang sampah sembarangan. Dan untuk sekolah ini semoga bisa terus berkembang dan berinovasi sehingga mampu bertahan dan turut mengembangkan dunia pendidikan dan terus tingkatkan prestasi, tetap perkuat persaudaraan dan tetap semangat. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Niko Mangai Triwulandari, saya dari kelas 9J. Di sini saya akan membuat video singkat yang berdurasi 3 menit tentang kesan dan pesan saya bersekolah di SMP Negeri 10 Denpasar ini. Kesan saya bersekolah di SMP Negeri 10 Denpasar ini, saya bisa mengenal dengan guru-guru yang baik dan teman-teman saya yang baik. Menurut saya sekolah di sini itu cukup baik dan cukup menyenangkan, walaupun dengan waktu yang singkat untuk sekolah di sini. Mungkin karena kemarin kita melakukan sekolah online, jadi sangat kurang untuk merasakan gimana rasanya di SMP Negeri 10 Denpasar ini. Tapi
Itu semua tidak mengurangi rasa sayang dan cinta saya untuk bersekolah di SMP Negeri 10 Denpasar itu. Kesan lain untuk yang lainnya, semuanya cukup ramah dan bisa dibilang terkenal ramah. Pesan saya di SMP Negeri 10 Denpasar ini, semoga SMP Negeri 10 Denpasar ini semakin jaya dan semakin sukses ke depannya, bisa lagi menerima siswa-siswa yang mungkin berprestasi dan yang mempunyai bakat yang bagus untuk bisa memajukan SMP Negeri 10 Denpasar ini. Untuk adik kelas kami yang akan berjuang selanjutnya menjadi kelas 3 SMP, semoga kalian bisa mendapatkan nilai yang bagus dan cukup baik untuk nantinya dan bisa melakukan sekolah yang lebih ke jenjang lebih serius. Mungkin kesan dan pesan saya cukup segitu saja untuk SMP Negeri 10 Denpasar. Semoga SMP Negeri 10 Denpasar semakin jaya dan semakin sukses ke depannya dan bisa lebih leluasan untuk melakukan acara atau pensi yang akan dilakukan berikutnya. Untuk itu, saya sangat berterima kasih karena telah diterima di SMP Negeri 10 Denpasar. Saya sangat bangga bisa menjadi salah satu siswa di SMP Negeri 10 Denpasar tersebut. Dan saya juga bangga bisa bertemu dengan teman-teman saya yang baik dan guru-guru yang baik yang mendidik kami dengan penuh tulus ikhlas sehingga kami bisa melakukan ujian kelulusan dengan sangat baik dan cepat tanpa hambatan apapun. Untuk sekolah di SMP Negeri 10 Denpasar ini emang cukup benar-benar baik dan teliti dan ramahnya yang dinomorsatukan. Untuk itu, adik-adik ingin bergabung atau yang sudah bersekolah di SMP Negeri 10 Denpasar ini, saya harap bisa lebih ke jenjang yang lebih serius. Saya harap adik-adik SMP Negeri 10 Denpasar ini bisa mengharumkan nama SMP Negeri 10 Denpasar lagi biar lebih dikenal dengan seluruh masyarakat. Segitu aja pesan dan kesan saya untuk SMP Negeri 10 Denpasar. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah saya ucapkan. Saya Niko Maitrulandari dari kelas 9J ucapkan Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Arya Prabowo Sorokusumajaya dari kelas 9K. Saya menjabat sebagai ketua kelas. Di sini saya akan menceritakan kesan dan pesan saya setelah bersekolah di SMP Negeri 10 Denpasar. Kesan saya setelah bersekolah di SMP Negeri 10 Denpasar, banyak hal yang menyenangkan terjadi di SMP Negeri 10 Denpasar. Ketika kita belajar full day saat kelas 7, kita dapat belajar banyak hal di sana. Tapi sayang sekali, terjadi pandemi yang cukup lama yang berangsur sekitar 2 tahun lebih yang membuat kita harus bersekolah atau belajar dari rumah. Hal tersebut membuat kita kurang dalam hal berkomunikasi secara langsung. Sehingga hal tersebut membuat saya cenderung sedih. Tapi tenang, ketika menuju kelas 9, kita mulai melakukan tatap muka. Ya, dimana hal itu berujung dengan hal yang sangat menyenangkan ketika kita bisa bertemu dengan teman-teman yang di sekolah. Pesan dari saya adalah terima kasih kepada guru pengajar SMP Negeri 10 Denpasar telah mendidik saya dengan sangat baik. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Iluh. Saya akan menyampaikan pesan dan kesan saya untuk SMP 10 Denpasar. Kesan saya di SMP 10 Denpasar sangat membekas di hati saya dan pengajarannya sangat baik sampai membimbing saya sampai di jenjang ini. Pesan saya untuk SMP Negeri 10 Denpasar, mungkin fasilitasnya bisa lebih ditingkatkan seperti menambahkan kipas di kelas murid-murid. Sekian dari saya. Terima kasih. Maaf jika ada kata yang menyinggung hati. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu, nama saya Harum. Saya akan menyampaikan pesan dan kesan selama bersekolah di SMP Negeri 10 Denpasar. Pesan saya selama bersekolah di sini, pengajarnya baik dan ramah sehingga materinya mudah dimengerti.
Pesan saya untuk SMP Negeri 10 Denpasar adalah lebih meningkatkan fasilitas untuk para murid. Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Cantika. Hari ini saya akan menyampaikan pesan dan kesan saya untuk SMP Negeri 10 Denpasar. Pesan saya bersekolah di SMP Negeri 10 Denpasar sangat menyenangkan. Banyak hal yang tak terlupakan yang saya dapatkan bersekolah di sini. Sekolah ini telah mengajarkan banyak hal dan membantu saya untuk menjadi seorang pribadi yang lebih baik dengan cara yang menyenangkan. Untuk pesannya, semoga sekolah ini terus berkembang dan melakukan inovasi sehingga dapat bertahan dan turut membantu memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Sekian dari saya, maaf jika ada salah-salah kata. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyomana Dewi Pratyandani, absen 34 dari kelas 9K. Di sini saya akan menyampaikan pesan dan kesan saya selama sekolah di SMP Negeri 10 Denpasar. Kesan, terima kasih telah memberikan yang terbaik selama 3 tahun ini. Untuk Bapak dan Ibu Guru, mohon maaf jika selama 3 tahun ini saya menyulitkan kalian. Dan untuk teman-teman, terima kasih telah membuat kenangan yang sangat berkesan selama bersekolah. Banyak hal yang membuat saya betah di sekolah di SMP Negeri 10 Denpasar. Dan kesan saya, semoga semua teman-teman bisa meraih cita-cita yang telah diidamkan dan semua doa terkabul menjadi kenyataan, serta semua bisa sukses untuk kedepannya. Sekian video dari saya, terima kasih. Om Santi, 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 Santi.